Jadi mestinya sekali lagi dari saya katakan, justru pilkada-pilkada ini menjadi sarana untuk menyatu padukan kembali warga bangsa yang barangkali sempat ada yang merasa terluka dalam konteks pilpres. Nah, pilkada ini bisa menghadirkan kebersamaan, cairnya koalisi-koalisi dan kebersamaan. Sekali lagi menurut saya bukan karena pragmatisme politik dalam konteks pilkada, tapi memang menghadirkan siapa calon terbaik dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor satu. Jadi jangan terpatri dan atau kemudian dimatikan dengan kondisi kita dulu koalisi, ke depan kita tidak boleh koalisi dengan yang lain atau harus koalisi dengan yang sama. Pilpres sudah selesai. Kita sekarang ada di rezim pilkada. Rezim pilkada ini peta di lapangannya memang juga nampak beragam-ragam. Kalau di tingkat nasional yang menang adalah PDIP misalnya, di Jakarta yang menang PKS. Kalau di Jawa Barat yang menang adalah Golkar misalnya. Tapi di Jawa Timur yang menang ada PKB, di Jawa Tengah yang menang ada PDIP. Jadi memang beragam. Jadi karenanya sudah sangat sewajarnya dan juga harapan masyarakat di tingkat lapangan terkait dengan masalahnya maupun tokoh-tokohnya juga beragam-ragam. Dan tokoh itu bisa ada dari latar belakang koalisi yang berbeda dengan koalisi waktu Pilpres. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.